ini. Nah, ini kan ada gangnya. Nah, ini pas yang ada bernya ya. Kerja lagi guys, sekarang tinggal pasang-pasang ya, ini merakit kembali. Ini yang di video kemarin ini sudah saya keling ya ini. Nah, ciri-cirinya kalau karet kopling habis tuh gininya kocok ya. Lanjut untuk pemasangan ya. Ini dimasukin dulu bos koplingnya. Jangan lupa ada ring. Lanjut. Oke. Terus ada ring pernya ini. Ini baut. Nah, tinggal baut. Pakai kunci shock 19 ya. Pakai kunci yang sederhana saja biar kawan coklo motor itu bisa bongkar sendiri ya. Oke. Terus dikasih pentokan ya sini. Nah, ini dikasih pentokan. Seperti ini. Kencengin ya. Udah kencang. Oke. Udah kencang ya ini. Lanjut untuk pemasangan kampas kopling ya. Kampas koplingnya ini. Ada ininya dulu ya, noknya ini duluan ini. Oke. Pasang per kecilnya. Ini, nah ini kan ada gangnya. Nah, ini pas yang ada bernya ya. Untuk ini plat penutupnya ini yang ada lubang pas di per ya. Lupa pasang stotnya. Oke. Tutup. Per. Karena bautnya yang kemarin ini bengkok ya, udah gak bisa dipakai, saya belikan adanya begini. Pakai yang begini juga gak apa-apa, yang penting kencang.
ringnya di double aja ya, ringnya di double biar kuat. Sekencang mungkin ya, yang tidak terlepas. Ya. Lanjut pasang kampas ganda. Ini kampas ganda. Kalau suka ngelos kampas ganda itu biasanya ini pelorannya ini udah hancur ya, tempat pelornya ini sini. Kadang kalau di pedal starter suka ngelos, bisa juga karena ini ringnya ada dua, yang ini ring lurus, yang ini ring bel, agak cekung ya. Baru kita baut. Oke. Pakai kunci shock 19 juga ya, untuk mengencangkan. Udah ya, kendaraan kencang ini ya. Nah ini harus bisa diputar, ini tandanya udah oke. Oke, tinggal pemasangan tutupnya ya, tutup bloknya aja. Jadi sangat mudah lah, nggak usah di video juga nggak apa-apa. Cokro motor, kawan cokro motor sudah ngerti maksudnya. Oke. Cukup sekian dulu tutorial cara pemasangan hose kopling ya, sama pasang kampas kopling. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan cokro motor semua. Thank you atas kunjungannya, makasih banyak. Bye bye. Tunggu video terbaru dari cokro motor. Sigma yang kemarin udah jadi, Wong. Ya, udah jadi. Itu ada suara klitik-klitik berasal dari ring shakernya ya, jadi sama yang punya tidak suruh ganti, jadi biar begitu saja. Mungkin lain hari mungkin diganti ya, nanti saya laporan sama yang punya. Oke, terima kasih atas kunjungannya kawan cokro motor semua.